Ada apa sih? Wih, anjir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini apa Bu, rame Bu? Rame apaan Bu? Mana? Ini. Kopi. Ibu enggak takut Bu? Takut. Udah biasa ya. Sehari 100. Waduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini, Ayung tentunya. Cuy, ya, kali ini sebenarnya gue mau opening ya. Gue mau cerita sesuatu. Sebenarnya tadi sore nih gue udah ketemuan sama Firman kan di Jakarta. Nah, itu ada satu kejadian unik karena tempat ketemuannya juga kan gak biasa ya. Gue tempat ketemuannya itu di TPU Pedurenan. Nah, pas gue sampai ke TPU Pedurenan itu gue bingung kenapa rame banget gitu lokasinya ya. Rame, sumpah rame parah. Entah gue bingung kenapa. Dan ternyata di situ ada pemakaman cuy. Pemakaman, apa namanya, korban COVID ya, korban COVID. Nah, di situ gue sengaja lah nanya-nanya ke penduduk sekitar kan yang jualan di situ. Gua tanya, ternyata sehari itu pemakaman di situ bisa sampai 100 lebih cuy. Gila nggak tuh, 100 lebih pemakaman setiap hari. Nah di lokasi itu di situ juga terpisah antara yang muslim dan non muslim di situ. Ada beko juga, ada truk gede juga. Gue bingung dah itu ngungkapinnya kayak gimana. Sumpah itu gue jujur bingung banget. Ini Pulau Gadung cu lewatnya ya. Nah ini gue mau ke Jakarta ke tempatnya si Firman, sekalian nyari konten kali ya. Mana? Coba Google Map. Nah daripada kelamaan, jadi mungkin gue kasih footage langsung aja ya di pemakamannya itu. Lihat kondisinya kayak gimana. Ya kalian simak aja. Nah di situ nanti ya gue pesen-pesen sedikit aja lah untuk kalian lah ya, supaya berhati-hati, supaya jaga kesehatan kalian. Ya supaya nggak kejadian kayak gitu. Oke, kita langsung aja berpindah footage-nya karena ini vlognya siang ya. Vlognya siang apa sore ya? Sore. Ketemu di TPU Pedurenan sama Firman dan ANR Rider ya, si Boy. Aduh, si Firman aneh-aneh aja nih ngajakin ketemuan di TPU.
di makam anjir. Gak bisa di tempat lain gitu ya. Jadi gue mau ketemuan cuy lah. Anjir kotor banget nih. Ada apa sih? Wih anjir. Wah. Rame banget. Lagi dibekoin. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini set banyak banget ya. Makam COVID kali ya. Separah itu kah? Kita coba tanya orang dalam sini kali ya. Nih ngaco ini si Firman nih, ngajakin ketemuannya di sini soalnya. Waduh. Berapa ya, kita tanya aja dulu kali ya. Aduh. Ini apa Bu, rame Bu? Rame apaan Bu? Mana? Ini. Covid. Oh pantesan. Rame banget Bu, ambulan lewat ya. Covid, makaman Covid kan satu kotak kemarin semua. Ini udah dari kapan Bu? Udah lama. Masa sih? Udah lama, tahun apa sih yang tahun Covid-Covid itu? Cuman 2 tahun udah. Soalnya baru masuk sini. Ternyata rame begini ya. Kan satu kota kemarin, emang dari mana? Hah? Dari mana? Saya sih dari Babakan tapi nggak pernah masuk sini. Oh. Ibu nggak takut Bu? Hah? Udah biasa ya. Kaget saya di sini sebenarnya janjian sama temen di sana. Cuman ngelihat gini kaget saya. Baru pertama kali saya lihat di situ juga ada ya? Kalau di situ non muslim. Oh yang ini non muslim, yang ini muslim. Sehari bisa berapa Bu? Covid? Banyak sekarangnya. Nggak kehitung ya? 100 lebih. 100? Sehari 100? Waduh. Ini pun jarang begini, kemarin mah ramean lagi. Sekarang kan udah 3 shift. 3 shift? Maksudnya gimana Bu? Di itu, di shift maksudnya. Oh dibatesin atau gimana itu? Dia masuk di... dijadwalin gitu ya. Wah. Iya, saya baru lihat. Baru lewat sini. Dari situ mah deket tuh. Dari mana? Babakan Bondol. Mesti ini swadaya. Oh, kira-kira Babakan Bondol. Bukan Babakan Bondolnya, swadaya. Oh. Kata saya Babakan Bondol, deket. Enggak. Waduh, ini saya baru pertama kali Bu lihat makam. Baru ngelihat mah. Aneh ya, kalau baru lihat mah ya. Ada beko segala. Soalnya di TikTok, hah? Iya, soalnya di TikTok rame Bu. Iya, Ibu main TikTok? Enggak ya. Soalnya rame. Waduh. Iya, masuk TV. Apa jangan-jangan yang di yang rame itu ya? Iya, yang COVID. Oh. Di sini tuh ada lagi datang ambulan. Udah datang itu udah mau pulang. Oh, udah mau pulang. Waduh. Masuk TV kan masuk ini doang. Ini doang. Mungkin paling gede ya? Iya, maksudnya kan bukan paling gede. Ini kan yang COVID satu kota di sini semua. Satu kota Bekasi. Berarti pusatnya di sini ya, pantesan rame. Kecuali beda kabupaten, kalau kabupaten beda. Aduh. Makam udah bayar. Yaudah, makasih ya Bu ya. Mau lanjut lagi saya.
Ya, dekat Bu, saya orang sini juga. Iya. Waduh. Jadi di sini adalah pemakaman COVID, cuy. Satu kota ya, sekota Bekasi aja sih. Kata ibu-ibu itu satu hari itu bisa sampai 100 lebih. 100 lebih makam. 100 lebih orang yang dikubur di sini loh. Nah, di sini nih orang Kristen, di sini orang Muslim, baris orang Muslim, tapi di sana orang non-Muslim. Separah itukah COVID ya? Gue bukan gini ya. Kalau gue tuh bukan soal taat nggak taatnya, karena kan kalau misalkan gue ini kerjanya memang di jalanan kayak gini, ya gue cuma bisa ngikutin aturan prokes aja gitu loh. Ya ibaratnya gue gojek lah ya, gojek atau grab gitu yang kerja di jalanan, ya sama kayak gitu gue juga nyari duitnya di jalanan. Ya semoga aja gak berdampak sih ke kerjaan gue. Ini kan di YouTube ini kan kerjaan gue ya. Ya semoga aja kita semua berdoa dan berharap COVID ini cepat selesai. Gak ada lagi yang namanya ya yang kayak gini lah. Kasihan juga tuh di sana lagi ada yang dimakamin. Mungkin gue zoom aja ya, gue nggak berani masuk ke sana, takutnya gue diusir gitu. Nah, ini ambulan lagi nih, mobil jenazah cuk. Jaka Sampurna, jadi satu kota gitu, satu kota Bekasi di sini semua pusatnya. Pantesan satu hari itu bisa sampai 100 lebih mayat ya yang dikubur di sini. Ada beko juga, alat berat buat ngegali. Mungkin yang viral di TikTok itu di sini ya, yang masuk TV katanya juga ini. Aduh, gue sambil nangis sih. Sambil nangis nih gue ngerekamnya nih. Gak sengaja. Gue kira tuh kayak di pemakaman sewajarnya gitu loh, nggak di satu tempat. Ternyata di satu tempat cuy. Dan di sini deket rumah gue. Aduh. Kita semua berdoa aja ya, semoga COVID cepat selesai, nggak ada lagi yang namanya, ya walaupun pasti ada, tapi nggak bakalan separah sekarang gitu. Ini parah banget sih. Dan gue baru pertama kali lihat yang kayak ginian. Biasanya kan gue lihat di TV atau di YouTube, di TikTok, di Instagram, repostan-repostan yang soal-soal COVID. Dan ini gue baru lihat langsung. Gimana ya? Itulah. Jaga kesehatan aja untuk kalian-kalian semua. Semoga aja nggak ada yang korban lagi berjatuhan ya. Itu aja sih pesan gue. Yaudahlah, gue mau nyari firman juga nih, takut kesorean anjir. Yaudahlah, lanjut lagi. Nah, di sini orangnya udah nyampe dia. Iya, aneh-aneh aja lu, hah? Mana aja? Itu di situ ramai banget anjir. Tadi gue nanya ke warga, COVID katanya. Ada di sana juga. Ada di situ juga lu tadi. Telat. Buset dah lu, pantesan ngajakin di sini. Gue baru pertama kali masuk sini soalnya, jadi ya aneh aja gue. Biasanya kan normal-normal aja. Ya, tutup Bu. Nah, tutup dong, nanti ada pocong datang. Ada pocong datang. Aduh. Tinggal pocong kalau pampir. Kok pampir? Dari mana lu? Nyari-nyari selokan. Arah lu. Ziarah anjir. Gua cuma numpang lewat doang. Datang lagi nih. Calon penghuni. Ada? Iya anjir. Itu penarik tiga. Hah? Sekali bawa tiga. Iya, ada yang tiga. Oh, ibu tahu. Emang ibu pernah masuk? Lah saya kan tahu, supirnya berhenti kiri. Oh iya. Ternyata orang dalam. Udah berapa Rita? Udah dua ada berapa mayat? 6. Tuh berarti dia bawa tiga. Buset. Aduh. Oke, kita akhir aja. Ini part 1 aja. Ini siang hari. Nanti kita lanjut lagi malam-malam. Kayak gimana sih suasana pemakaman COVID?
pas malam hari di TPU Pedurenan. Ini TPU Pedurenan ya, yang katanya udah masuk TV. Oke. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian juga. Dan yang paling penting adalah subscribe, karena subscribe membantu gue selalu semangat berkarya di YouTube ya teman-teman. So, untuk mengakhiri video kali ini, gue pamit undur diri. See you next video, gue Ayung. Goodbye.